Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Let's thanks to Allah who has been giving us health, opportunity, mercy, and blessings so we can attend and gather here to participate this event without any obstacle. Awalan. Yang kita nantikan sifatnya di hari akhir nanti. May peace and salutation be upon our brother Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of God, who has guided us from the darkness, the stupidity, and from jahiliyah to Islam akhir. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada para pembicara Dr. Rita Skarsari, SKP, SPKP, MBSM, Dr. Najatullah, SPPP, RPK, MARS, dan Nurse Nana Kosin, Sarjana Perawatan. We would like to say welcome to the speakers. This is Dr. Rita Skarsari, SKP, SPKP, MHSM, Mr. Dr. Najatullah, SPPP, RAK, MARS, Mr. Nurse Nama Kosin, SR. Wala ansa, kudu ahlan wa sahlan, ila kudu mutakallim wa mutakallima. Al-awwal, Dr. Rita Skarsari, SKP, SPKP, MHSM, wasani, Wadid Najatullah, SPBP, LEK, MALS, Wanders Nanang Kosim, Esker. Saya, Alivianto Nusogiri. Saya, Salina. Dan saya, Wahyu Ramadhani, akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PPNI 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran 4. Sambutan-sambutan 5. Penyampaian materi dan diskusi 6. Penyerahan kenang-kenangan 7. Doa dan penutup.
and for the sequences of the agenda items in this event are: the first is opening, the second is singing Indonesia Raya and Mars PPNI, the third is reciting Holy Quran, the fourth is speeches, the fifth is the lecture and discussion, the sixth is giving souvenir, and the seventh is closing and praying. Walubawa bikin aliyong al-awwal al-ibtilah, wasani binaw an-misiya, umas PBNI, wasalis kiro al-Quran, wawabi at-tawdihat wal-irsyadat, al-qomis, al-irma ul-mantah wal-munawajan, wasalis taslim ul-tasyurah, wasabi at-tuan wal-ikhtam. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita membaca nasional bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meniti acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI. Proceed to the second agenda, singing Indonesia Raya and Mars PPNI. Duhul ilahana madustani inau Indonesia Mars PPNI. Berdiri, dimohon berdiri. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Mustafa. Kepada beliau kami persilakan. Proceed to the next agenda is reciting the Holy Quran will be recited by Mr. Ali Mustafa. Mr. Ali Mustafa, time is yours.
kepada Bapak Haji Anis Malik Toha, PhD. Kami persilahkan. The second is speech and also the opening of the event today. Please welcome Mr. Haji Anis Malik Toha, LC, MA, PhD. Time is yours. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu untuk kami dukung
dan dikembangkan pada masa-masa yang akan datang. Saya rasa demikian Bapak dan Ibu sekalian, tanpa harus memakan waktu yang panjang lebar, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara Seminar Nasional Standard Precaution and the Basic Principle of Infection, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara selanjutnya, penyampaian materi dan diskusi. Untuk diskusi kali ini akan dipimpin oleh Bapak Nurse Iskim Lutfa, Magister Keperawatan, sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Proceed to the next session. Lecture and discussion will be led by Mr. Nurse Iskim Lutfa and Kat as the moderator. Nuhul ila bana al-mubada hikiluwa unna dhulunna wajah. Wasayahu nuwai surya sahihya di jurnuna wajah. Nurse Iskim Lutfa and Kat al-mubada. Kepada Bapak Iskim, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita panggil narasumber kita, saya mau cerita sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu salah satu tenaga kesehatan yang dia dari DKPM. Tahu ya DKPM? Ya, di kota Semarang. Nah, kita ngobrol, kita tanya-tanya, kesibukannya sekarang apa, Pak? Nah, beliau menjawab, sekarang ada agenda untuk pelatihan perawat. Kira-kira pelatihannya apa? Ada yang tahu? Pelatihan perawat bagaimana cara melakukan perawatan jenazah pada penderita OTD, pada penderita HIV AIDS. Nah, saya tanya, bedanya apa sih Pak perawatan jenazah pada penderita HIV AIDS dengan penderita dengan penyakit yang lainnya? Kira-kira bedanya apa? Sebenarnya secara konsep tidak berbeda, cuma secara umum penderita HIV AIDS yang meninggal itu memiliki banyak sekali infeksi oportunistik, dan kemudian stadiumnya pun juga sudah stadium yang parah. Nah, sehingga penularan infeksi dari pasien yang meninggal ke perawat itu sangat sekian kali berisiko untuk terkena infeksinya. Nah, itu yang kadang tidak dipahami perawat. Sehingga dalam perawatannya pun universal precaution-nya apakah dipakai atau tidak? Apakah kemudian standarnya sama menggunakan Hexpun yang kemudian dipakai untuk perawatan jenayah pada penderita penderita sakit yang lainnya? Nah, ternyata itu yang kemudian sedang dilakukan pelatihan-pelatihan pada perawat yang kemudian melakukan penanganan jenazah pada penderita HIV. Itu sangat. Nah, di sini pentingnya standar perawat itu harus menggunakan universal precaution-nya. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah selama ini standarnya itu dipakai? Apakah tahu standar universal precaution itu yang seperti apa? Nah, apakah kemudian pelaksananya itu diwajibkan menunjang atau tidak? Saya tadi malam membaca beberapa penelitian, karena harus jadi moderator tentang universal precaution, paling tidak saya harus baca dulu. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Grace pada tahun 2000 yang meneliti beberapa faktor yang berhubungan dengan penerapan penerapan universal precaution di rumah sakit. Ada dua ternyata yang ditemukan. Yang pertama itu kelengkapan sarana, dan yang kedua adalah persepsi perawat sendiri terhadap penerapan universal precaution-nya. Nah, kalau sarannya sudah bagus, rumah sakit sudah menyediakan, bahkan persepsi perawat pun terhadap universal precaution sudah tinggi, tetapi saya baca artikel lagi, infeksi yang terjadi pada perawat masih sangat tinggi. Salah satunya terkena infeksi hepatitis. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa masih terjadi
penularan infeksi tersebut dari pasien kepada perawat. Ada satu lagi penelitian yang saya baca, yaitu dari penelitian Lekhoven pada tahun 2012, dia meneliti sebenarnya apa yang menyebabkan perawat itu tidak patuh di dalam melaksanakan universal precaution. Kira-kira apa? Satu temuannya yaitu culture, budaya. Mungkin secara lengkap, persepsi perawat sudah bagus, tetapi di ruangan itu tidak dibudayakan untuk kemudian menggunakan standar bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksinya. Akibatnya apa? Ya, masih tinggi infeksi yang terjadi pada perawat. Nah, gitu ya, itu mungkin sekelumit latar belakang kenapa Mas MJ itu mengambil tema tentang standar precaution and the basic principle of infection. Gitu. Okay, kita uji semangat dulu. Di bawah tadi sebelum saya naik, saya tanya kepada beberapa panitia, berapa peserta seminar kita hari ini? Luar biasa Pak, banyak. Berapa? Ada yang tahu? Ada yang hitung? Kita perlu absen satu-satu. Gak cukup sampai jam 12. Ternyata 340 peserta seminar nasional. Luar biasa. Dan katanya ada beberapa sekali peserta yang mendaftar, tapi karena kuota ruangannya sudah tidak memenuhi, maka ditolak. Nah, jadi peserta hari ini yang bisa masuk ruangan ini adalah peserta-peserta yang beruntung, nanti akan dapat ilmu yang banyak. Oke, saya mau cek semangatnya. Peserta dari Elizabeth, angkat tangannya. Yang jangan biru saya paham, alumni saya juga. Unimus mana? Anak-anaknya? Luar biasa. Ada kompleks Semarang, mana anak-anaknya? Oh, ya, lumayan banyak, 20. Stiker Surabaya Rejo, anak-anaknya mana? Oh, disini, oke, luar biasa, 40, sekian. Dari Undi. Oke, kok dari tadi ngacung terus mas, dari mana? Enggak ya, oke. Dari asin saja. Ada asin saja. Ya, saya suaranya. Klinik THC. Ada? Oh, di belakang, oke. Kemudian yang terakhir. Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA. Beliau itu merawat pasien-pasiennya ya, dengan cara apa?
pada saat tahun 1900-an, maka beliau sudah memperkenalkan kepada kita semua ketika merawat pasien, maka keselamatan pasien itu kudu dilindungi, wajib dilindungi. Namun kesininya barangkali itu menjadi satu temuan, ya, menjadi sesuatu yang kualitasnya dipertanyakan. Dengan demikian dunia akhirnya membuat satu kesepakatan dengan adanya sasaran keselamatan pasien. Padahal dia katakan bahwa tolong tempatkan pasien di tempat suatu kondisi yang the best condition, ya, di lingkungan yang nyaman, di lingkungan yang aman. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bagaimana keselamatan pasien itu kita lindungi. Ya, salah satunya adalah nanti kita berbicara mengenai standar precaution. Ya, kita lihat lagi di sini apa yang disampaikan oleh ICN. ICN itu adalah International Council of Nursing. Pada tahun 2006 itu patient safety ini dikumandangkan oleh ICN. Apa yang disampaikan oleh ICN adalah salah satunya bagaimana kita mengendalikan pencegahan dan pengendalian dari infeksi. Ya. Nah, bagaimana dengan organisasi kita, PPRI? Sedangkan PPRI adalah bagian daripada organisasi yang ada di tingkat dunia, International Outsourcing. Nah, barangkali inilah yang policy statement yang harus kita sampaikan kepada PPRI Unggulus yang akan datang, yang saat ini, untuk segera membuat satu policy statement. Bagaimana dokumen-dokumen atau panduan dari pedoman yang harus dikeluarkan ketika kita dihadapi oleh satu kenyataan bahwa mutu dan keselamatan pasien adalah menjadi hal yang sangat penting. Oke, okay. Saya sampaikan juga di sini dalam pendahuluan saya, yaitu yang disebut dengan kerangka kerja kompetensi perawat. Saya kira sebagian besar ini adalah mahasiswa barangkali, ya. Nah, ketika teman-teman nanti lulus sebagai seorang perawat, maka kenali kompetensi perawatnya. Kompetensi perawat Indonesia ada tiga ranah. Ranah pertama adalah terkait etik, legal, dan pakar budaya. Ranah kedua adalah terkait dengan asuhan dari keperawatan. Dan ranah ketiga adalah dengan pengembangan profesional, yaitu kualitas personal dan profesional. Di ranah yang kedua ini, salah satunya yang digambarkan adalah bagaimana kita memahami keselamatan pasien sebenarnya, dengan cara bagaimana kita memahami keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, satu tema yang baik sekali yang pada hari ini disampaikan, yaitu mengenai standar precaution dan bagaimana best practice in infection control. Ya, ini karena memang kualitas atau outcome daripada teman-teman salah satunya adalah kita menjaga lingkungan yang nyaman. Nah, saya sampaikan di sini 6 sasaran keselamatan pasien pada standar akreditasi versi 2012 untuk Komisi Akreditasi Rumah Sakit maupun Joint Commission ITSG, International Patient Safety Goals. Salah satunya disampaikan di dalam sasaran ke-1, saya kira teman-teman sudah tahu semua, ya. Dalam sasaran ke-5, maka dikatakan bagaimana pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan. Nah, oleh karena itu, setiap rumah sakit harus memiliki standar atau pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi. Dengan demikian, kalau kita kaitkan dengan kompetensi perawat Indonesia, maka tidak harusnya, tidak boleh diragukan, lulusan perawat S1 nurse atau lulusan D3 keperawatan sekalipun harus memiliki kompetensi bagaimana bisa mengurangi infeksi terkait dengan pasien-pasien yang ada dirawat di pelayanan, baik itu di fasilitas rumah sakit maupun itu di fasilitas kesehatan seperti di rumah mungkin atau di poliklinik atau mungkin di klinik-klinik lainnya. Ya, selanjutnya, nah, adik-adik, begini, ketika kita tahu begitu pentingnya mengenai standar precaution, dulu istilahnya terkenal dengan nama universal precaution, ya, saat sekarang sudah tidak terkenal dengan istilah universal precaution, di luar menjadi standar precaution. Ya, Pak Anan, ya, makanya barangkali bisa lebih jelas lagi. Di sini meliputi adalah apa? Dulu universal precaution lebih ditujukan kepada bagaimana pencegahan atau pengendalian terhadap apa yang terkait dengan bak, ya, dengan cairan. Tapi sekarang sudah banyak itu saja. Jadi istilahnya adalah sekarang kewaspadaan standar dan ada kewaspadaan isolasi. Yang akan kita bicarakan di sini adalah
anak Indonesia menanggapi ini, maka pada tahun 2008 Kementerian Kesehatan mengeluarkan satu buku yang judulnya adalah Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Adik-adik bisa download buku ini ya, tahun 2008 mudah sekali di download. Kalau nggak bisa di download, saya sudah berapa bisa nanti ada di dalam kasih saya yang bisa dibaca secara keseluruhan ya. Nah, di sini disampaikan bahwa fokusnya di dalam kewaspadaan standar yang paling penting berdasarkan penelitian dari WHO itu adalah hand hygiene ya, kebersihan tangan itu penting dan terpenting, murah dan sangat efisien ya. Jadi teman-teman, nggak ada kan yang nggak bisa ya cuci tangan ya, semuanya bisa cuci tangan, bisa ya. Berarti kita nggak perlu ingatkan lagi nih bu, sudah bisa semuanya. Mereka tidak ingatkan lagi ya betapa pentingnya kebersihan tangan. Yang kedua adalah terpenting kedua yang dikatakan bahwa ini paling penting dalam standar Precaution itu adalah PPE atau APD, alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri ini adalah hal yang penting. Walaupun yang lainnya juga penting, tapi dua hal ini yang menjadi hal yang sangat penting dan terpenting. Ya, baik cuci tangan maupun penggunaan APD, baik kita dihadapkan oleh sumber-sumber yang barangkali sudah terinfeksi maupun yang barangkali potensial atau risiko terjadinya infeksi. Saya sampaikan di sini bahwa di dalam itu disampaikan. Buku ini tentu diambil rujukannya dari WHO ya pada tahun 2008-2009. Bahwa ternyata kalau kita membaca satu jurnal, maka itu biasanya dituliskan kategori-kategori ya. Nah, di dalam pengendalian pencegahan infeksi di dalam satu standar yang ada, maka direkomendasikan ada 4 kategori. Yang pertama adalah kategori 1A, kategori 1B, kategori 2, dan tidak direkomendasikan. Pada kategori 1 bahwa ini sangat direkomendasikan pada seluruh rumah sakit yang melaksanakan satu pelayanan. Karena kalau tidak dilaksanakan, maka tentu resiko terjadinya infeksi sangat luar biasa. Contohnya adalah infeksi tadi. Kebersihan tangan ini adalah kategori 1A, mutlak dikerjakan, tidak boleh tidak. Ya, nanti kita akan coba sampaikan bagaimana itu. Kategori 1B ini juga sebenarnya seluruh rumah sakit menjalankan ini, tapi dukungannya ini dilaksanakan juga oleh Hospital Infection Control Advisory. Kalau yang tadi beberapa hasil penelitian epidural itu sangat mendukung bahwa mutlak dilaksanakan. Nah, kategori 2 ini dikerjakan atau dilaksanakan di rumah sakit, jadi berupa anjuran, harus didukung ya, walaupun belum berbagai macam penelitian itu mendukungnya. Nah, ada yang terakhir adalah tidak direkomendasikan ya. Jadi ada kategori 1A, 1B, kategori 2, dan kategori yang tidak direkomendasikan. Yang berikutnya, di dalam standar atau pedoman itu disampaikan bahwa kewaspadaan standar itu meliputi ada 10 aspek. Yang pertama adalah kebersihan tangan atau hand hygiene. Yang kedua adalah alat pelindung diri, ya berbagai macam alat pelindung diri. Yang ketiga adalah peralatan pasien, kemudian pengendalian lingkungan, kemudian bagaimana pengawasan dari peralatan dan kemudian bagaimana kesehatan karyawan, bagaimana penempatan pasien, bagaimana hygiene untuk dalam rangka yang terkontaminasi sebagai infeksi respirasi atau etika baku di sini diutamakan, kemudian bagaimana praktek untuk menyuntik yang aman, dan yang terakhir adalah praktek untuk perubahan fungsi. Ini yang disampaikan dalam pedoman tersebut. Nah, pada kesempatan ini dua fokus yang saya utamakan yaitu mengenai hygiene dan juga penggunaan APD. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini jurnal terbaru tahun 2015 disampaikan bahwa tidak beda dengan apa yang sudah dituliskan pada tahun 2008 yang disebut dengan standar Precaution untuk yang berada pada pasien-pasien yang kontak dengan adanya virus, maka ini adalah mutlak dilaksanakan hand hygiene, kemudian bagaimana melakukan assessment, bagaimana etika baik itu, bagaimana mencegah tidak sedikit injury, kemudian bagaimana menanggulangi keselamatan dan disposal ya, kemudian cleaning, disinfektan dari ada limbah dan segala macamnya, dan juga kemudian lingkungan.
bahwa ternyata tidak saja di dalam rumah sakit teman-teman yang melaksanakan praktek mandiri atau di barangkali di rumah melaksanakan praktek atau melaksanakan praktek secara berkelompok, itu prinsip infeksi dan arti kata standar precaution itu harus diperhatikan. Jadi standar precaution itu tidak hanya digunakan di rumah sakit, ya. Sekarang banyak tuh film-film itu, misalnya nggak tahu di Semarang, ya tahu saya di Semarang juga banyak yang melaksanakan praktek mandiri. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dalam praktek mandiri yang dikatakan oleh teman-teman kalau ini standar precaution ini tidak menjadi perhatian, ya. Coba kita lihat traumanya, traumanya banyak yang berisi kasa, kasa itu sudah expired, ya. Dapat cat balita itu juga sudah expired. Penggunaan barang-barang yang menyentuh lambung pasien sudah barangnya sudah kadaluarsa. Bahkan perawatnya sendiri yang berada di sana tidak melakukan hand hygiene yang benar. Ya, ada 5 kondisi yang wajib harus dilakukan. Luar etika, ya. Nah, bagaimana ini pernyataan tahun 2015 tidak yang saya ambil dari satu jurnal. Jadi saya ingin membandingkan bagaimana sih angkat ini ya. Ternyata yang disebut dengan standar precaution itu yang terburuk alia tahun 2015. Saya diutamakan di sini adalah pertama adalah kebersihan tangan, ya. Saya kira saya akan bahas satu-satu karena tidak mungkin akan saya bahas satu-satu di sini, ya. Nanti kita lihat saja. Nah ini juga yang salah satu tadi saya ambil dari yang tahun 2015 mengenai standar precaution untuk in-healthcare pada tahun 2015 yang baru, maka hand hygiene ini adalah yang utama. Nanti akan saya uraikan di slide yang berikutnya. Bagaimana mikroorganisme itu ada di tangan kita, ya? Begitu banyaknya. Kalau pernah ikut seminar tentang business safety, ternyata bahwa resiko kejadian terjadinya yang tidak diharapkan, ya, sampai bahkan terjadi sentimen event itu lebih tinggi di rumah sakit dibandingkan kalau kita di pesawat terbang 100 kali lipatnya. Jadi kita nggak kelihatan sebenarnya apa yang kita lihat di sini. Sebagai contoh, ini luar biasa. Kita tidak sadar ketika menyentuh pasien kita begitu banyak mikroorganisme yang ada di tangan kita, ya, terutama di bagian-bagian ini. Sehingga kenapa 6 langkah cuci tangan itu harus kayak begitu? Karena berdasarkan hasil penelitian bahwa kuman-kuman ini ada di sekitar ini, maka ada 6 langkah yang memangkap untuk cuci tangan. Kita pakai yang bersama ya, yang namanya itu. Nah ini juga contoh lagi ya, saya itu ada peralatan-peralatan seringkali banyak sekali alat-alat masif ya, yang dipasang. Apakah itu EGT, apakah itu IV line, apakah itu kateter urin, apakah itu drainase, apakah itu pasien pakai EGT, itu semua sumber infeksi. Bisa terjadi kolonisasi di sana, ya, kuman-kuman di sana. Ini adalah sumber infeksi. Tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah merupakan pintu masuknya daripada kuman yang ada, baik dari pasien dan dari tangga tubuh pasien. Karena ketika nanti barangkali basicnya saya ceritakan, yang disebut dengan healthcare associated infection itu adalah itu terjadinya di rumah sakit sebelum pasien mendapatkan infeksi pada saat sebelum masuk rumah sakit, ya, seperti itu. Nah, saya kira dari tadi saya sampaikan, nanti ini akan saya jelaskan ya, ini alat-alat yang merupakan bagian yang sangat penting. Nah, sekarang kita lihat kebersihan tangan, ya. Kebersihan tangan, apa yang disampaikan di sini, pertama adalah hindari menyentuh permukaan di sekitar pasien agar tangan terhindar kontaminasi patogen. Jadi kita harus menghindari. Ini adalah kategori 1B. Bila tangan tampak kotor mengandung bahan yang berprotein atau cairan tubuh, maka cuci tangan dengan sabun biasa atau menggunakan air mengalir, ya. Karena kita tahu bahwa dampak penyediaan air mengalir, sabun maupun antiseptik itu sebenarnya mungkin Pak Arifahari punya pengalaman. Berapa Pak naikkan budgetnya dalam 1 bulan? Itu bisa lebih dari 1 juta per bulan, ya Pak. Ya, dampak di mana sekarang di setiap waktu kita siapkan hand slide.
terjemahan yang terakhir ya, Pak Iman, adalah budaya yang disebut dengan budaya safety, cloud safety. Ini penting sekali. Budaya safety itu adalah bagaimana sistem yang sudah dikembangkan, standar yang sudah dikembangkan itu diimplementasikan, ya. Jadi mengimplementasikan standar-standar yang sudah menjadi standar pelayanan. Bila tangan tidak tampak kotor atau dekontaminasi dengan alkohol kesehatan, kalau tangan kita tidak kotor, ya, maka di beberapa bed pasien sekarang atau pintu masuk daripada ruangan itu selalu disiapkan kesehatan. Ya, mudah-mudahan sudah merata ini semuanya. Seharusnya itu juga sudah dibudayakan di lewat daripada universitas. Ya, di lewat universitas sebelum masuk lab harusnya sudah disiapkan itu hand-sat. Karena tangan kita pasti kan tidak kotor ya. Nah, sekarang kalau tangan kita kelihatan soil, ya, kotor, maka tidak cukup dengan hand-sat, bisa juga digunakan dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian kita lihat di sini. Hand hygiene berdasarkan pernyataan WHO tahun 2009 itu dengan hand wash, membersihkan tangan dengan air mengalir dan menggunakan cuci tangan bedah. Saya tidak bahas cuci tangan bedah karena ini lebih complicated ya, karena menggunakan alat tersendiri. Kemudian hand hygiene ini adalah merupakan satu kebersihan tangan, adalah merupakan satu proses yang secara mekanik melepaskan kotoran atau melepaskan satu debris dari kulit kita. Banyak sekali spora-spora tangan kita yang diprobat tangan kita kelihatannya bersih. Bahkan satu penelitian ya, pada saat saya mengunjungi beberapa rumah sakit Australia baru-baru ini, itu mereka bahkan kita belum proses tidak tahu dengan kalian ini, itu walaupun kita sudah cuci tangan dengan ekstra dengan air mengalir, ternyata pada saat masuk ruangan diperiksa dulu dengan alat tertentu, jadi ada deteksinya. Nah, pada saat deteksi mencucinya tidak dengan benar dan baik, maka tetap mikroba itu masih ada di tangan. Ya, ini luar biasa. Saya bawa alat itu, nggak tahu ada apa namanya alat itu. Ada ya. Jadi itu bisa mendeteksi sejauh mana sebenarnya mikroba masih menempel di dalam kulit tangan kita. Oke, kita lihat lagi. Saya kira teman-teman sudah tahu. Saya kebersihan yang dilakukan dengan kesap itu adalah 20-30 detik. Ya, ini ada 6 langkah. Kalau mengingat langkah itu yang menjadi apa adalah kalau kita dari komisi akreditasi dengan jembatan kedainya apa namanya? Ada yang tahu jembatan kedainya apa langkah cuci tangan itu? Tepung selasi puput. Tepung selasi puput. Telapak tangan, punggung, sela-sela, kemudian dikunci, kemudian diputar. Nah, kemudian ini kalau dilakukannya dengan menggunakan sabun ya, 40 sampai dengan 60 detik. Nanti Pak Nana ada prakteknya ya dengan sabun. Jadi nanti Pak Nana akan praktekkan dengan menggunakan sabun. Nah, kapan kita cuci tangan? Ini gampang, menghafalnya ada 2 kali sebelum, 3 kali setelah ya. Sebelum kontak dengan pasien. Ya, waktu kita masuk ruangan berkontak dengan pasien, jangan langsung kita menyapa atau menyentuh pasien. Ingat itu, jadi masuk ruangan, ambil hasap, kita lakukan kebersihan tangan. Ya. Yang kedua, sebelum tindakan aseptik. Pada saat itu kita ingin memberikan obat ke pasien melalui IV line atau barangkali ingin merawat luka pasien, ya, maka ini lakukan cuci tangan. Nah, berarti udah baik ya. Pas mau masuk kita cuci tangan. Ketika kita mau melakukan sesuatu kita cuci tangan lagi. Pulang-pulang tangan kita mungkin bersih banget ya. Gak usah muncul dari medikul lagi barangkali ya. Ini udah 2 kali di sini. Kemudian setelah terkena cairan tubuh pasien, kita cuci tangan lagi. Ya, kadang-kadang pasien-pasien yang prolonged ya, itu biasanya kelembapan tubuhnya itu tidak baik ya, banyak sekali cairan-cairan dari tubuh itu ya keluar begitu saja. Itu kita harus cuci tangan. Kemudian setelah kontak dengan pasien, nah yang sering terjadi dalam beberapa penelitian itu setelah kontak dengan pasien tidak cuci tangan.
kotor baru cuci tangan. Tapi yang sebelumnya itu kita tidak cuci tangan. Jadi setelah cuci tangan, sebelum juga cuci tangan. Yang berikutnya adalah setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Di situ ada meja, di situ ada status, di situ ada berbagai macam tempat tidur. Itu juga harus cuci tangan. Jadi banyak yang kita harus mengerjakan cuci tangan. Nah ini adik-adik mempunyai kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian di masing-masing unit kerjanya. Apakah ini benar sudah dilakukan oleh seluruh pegawai kita? Terutama adalah teman-teman yang bersentuhan langsung dengan pasien. Ya. Jadi ada dua sebelum, tiga setelah. Selanjutnya, ini saya hanya menyatakan saja bahwa ternyata di luar negeri itu guidance-nya untuk outpatient department juga sama, tidak ada bedanya. Kalau dikatakan cuci tangan dengan hand atau dengan hand washing, juga di outpatient department dilakukan dengan itu. Dan juga dilakukan pengumuman outpatient hygiene, ya, lima. Jadi teman-teman yang sudah praktek, tolong dikerjakan, jangan lagi tidak dikerjakan. Nah ini juga saya kira ini saya bercerita tentang bagaimana APD ya, alat pelindung diri yang harusnya dikerjakan. Kita lihat di sini bahwa personal protective equipment atau alat pelindung diri ini jenisnya bisa sarung tangan, masker, alat pelindung mata, topi, gaun pelindung, apron. Sering nggak melihat teman-teman pakai masker kemana-mana? Iya kan pada tempatnya. Ya sering kan tuh ya? Banyak, apalagi dokter ya, setelah tindakan kecil masker masih dibawa kemana-mana, rapat pun di ruang komunikasi saja masih pakai masker. Saya kira ini penting sekali. Jadi ini adalah kategori 1B. Jadi bila mungkin terkontaminasi gunakan APD. Yang kedua, pakai sesuai ukuran tangan dan jenis tindakan. Kalau itu adalah tindakan invasif, tindakan bedah, maka gunakan sarung tangan steril kan ya. Kita buka nomor 8, ternyata kalian pakai nomor 7. Kan sayang kan? Yang pakai dari itu adalah timing kita gak cukup nantinya untuk mengerjakan itu. Padahal kita tahu persiapannya itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, ini tolong nanti dilihat. Yang berikutnya adalah pakai sarung tangan sekali pada saat melawat pasien langsung. Jangan berulang-ulang. Dari pagi sampai setelah kelima berikut itu sarung tangan dipakai terus. Ya, karena kita takut tertular oleh penyakit pasien. Gak boleh. Setelah habis digunakan, harus segera dibuang ya ke tempat pembuangan limbah. Ya, ada sampah infeksius, ada sampah non infeksius. Sampah yang infeksius warnanya apa? Kuning. Yang tidak infeksius warnanya hitam. Coba lihat di ruangan masing-masing sekarang. Sering banget tercampur. Nah ini tugas kita. Kalau kita pakai tangan, lihat nih, jangan buru-buru injek yang hitam masukkan. Tidak, yang hitam adalah untuk yang non infeksius. Ya, kalaupun kita masukin ke wadah dulu di dalam baskom, ada apa sih itu? Bekok, ya. Kalau setelah itu kan dibuang, tetap dibuang ke sampah yang infeksius. Ya, berikutnya adalah pakai sarung tangan sekali pakai atau pakai ulang untuk membersihkan lingkungan. Ya, untuk membersihkan lingkungan tentu dibersihkan dulu baru dipakai ulang. Ya, bukan berarti pakai ulang, oh ini sudah selesai, yang ini meja pasien harus dibersihkan karena kotor. Pakai juga yang itu, bukan begitu. Ya, tapi setelah dipakai ulang itu masih bisa dibersihkan. Tentu jadi sarung tangannya berbeda. Ya, tentu jadi sarung tangannya berbeda. Kemudian lepas sarung tangan segera setelah selesai sebelum menyentuh benda lain. Ini adalah kategori 1B ya, segera lepas. Pakai bila mungkin terkontaminasi darah ya. Tadi saya bilang ini adalah sama dengan yang di atas. Kemudian pakai sesuai dengan ukuran tangan dan jenis tindakan. Itu merupakan kategori 1B. Kemudian berikutnya pakai sarung tangan sekali pakai saat melawat pasien langsung. Ini 1B. Pakai sarung tangan sekali pakai dan ulang untuk membersihkan lingkungan. Tadi saya kira di 1D, lepaskan sarung tangan segera mungkin, ini adalah kategori 1D. Gantilah sarung tangan bila berpindah dari satu tubuh yang terkontaminasi kepada area yang lain ya. Jadi jangan, walaupun kita sering mendapatkan pasien kalau di rumah sakit barangkali yang tenaganya kurang 1 berbanding 10, 1 berbanding 15, ya enggak?
Ya. Masih ada rumah sakit yang mempekerjakan perawatnya menambahkan pasien lebih dari 10 orang? Pada dengan sore dan malam? Masih ada siapa di Kandali Pak, Pak Nana? Perawat punya pasien lebih dari 10? Ya. Ya ada ya, mudah-mudahan gak ada ya. Itu kayak perawat biasa ya. Ya mudah-mudahan udah bisa satu dibanding 8 dan sampai 10. Tapi kadang-kadang yang di desa awam itu cuma 2 orang. Pasiennya 50. Ya gak? Apa pasien 50 yang dia cuma 3 orang? Buru-buru nih, biji tangan udah gak dikerjakan, kemudian pasiennya berdekatan-dekatan, jaraknya kurang dari 1 meter, dari satu sini pindah ke sini, tetapnya pasien kerjakan ini kemudian pindah yang sama, tidak ya, bagian biji tangan segera telah melepas, pakailah masker untuk melindungi bagian mata kita ya, dari pertikaian-pertikaian ini adalah kategori 1B. Kemudian masker bedah juga dapat digunakan, ini adalah dengan jarak, ini tergantung nih, masker ini kan ada yang dari keras ya, ada yang dari kain ya, ada yang dari bahan macam-macam. Itu kalau melihat ya bahan itu dibaca ininya manualnya, apakah masker itu mampu untuk digunakan pada hal-hal tertentu. Nah kalau kita menganggap atau berasumsi bahwa pasien itu adalah infeksius, maka ketika infeksiusnya itu adalah barangkali droplet, maka tolong kita pakai masker dan jarak kontaminasinya itu bisa saja sekitar kurang lebih 1 meter ya. Jadi itu kita 1 meter pas di sana kita sudah pakai masker ya. Jangan sampai kita nggak menggunakan masker. Ini kalau kita harus siapkan di ruangan kita begitu banyak masker yang kita siapkan. Pakai selama tindakan ya yang menimbulkan aerosol. Nah, ini ada masker golongan B1B. Kenakan gaun. Nah, gaun. Gaun itu seringkali perawat walaupun pasiennya nggak ada infeksius, antibiotiknya pakai gaun, pakai sarung tangan, pakai masker, itu boros nggak sih? Boros kan? Jadi kalau memang diduga, tapi kalau pasiennya tidak cenderung untuk itu tidak harus dipakai semuanya, ya. Yang cenderung atau berisiko bahwa itu adalah sumber tertularnya penyakit ke tubuh kita atau kita ke pasien, maka kita harus menggunakan ini. Kemudian pilihlah sesuai bahan gaun tersebut ya, kemudian lepaskan segera. Saya kira nanti akan ada gambarnya. Kenakan saat merawat pasien infeksi ya. Kemudian jangan memakai gaun pulang walaupun pasien itu yang sama ya. Kita pakai ini masuk pakai gaun itu. Tapi sering masih banyak terjadi gini. Di ICU nih masih ada yang pakai gaun di ruang tunggunya. Masih ya Pak, penitarian masih pakai Pak. Padahal itu tidak ada bukti bahwa gaun bisa menurunkan secara signifikan mengenai angka infeksi. Tapi beberapa rumah sakit masih pakai gaun. Ya karena ya, barangkali budaya kita, para visitor yang datang itu dari berbagai macam daerah dan kebersihannya itu tidak terjamin. Sehingga rumah sakit masih menggunakan gaun ya Pak, beda dengan di luar negeri barangkali. Nah tapi yang digunakan gaunnya itu digantung kemudian sampai besok harinya. Dan ganti-ganti. Nah kalau masih ingin menggunakan gaun di ruang tempat di ICU itu, tolong itu dikontrol ya. Jadi kalau sudah dipakai, kalau yang saya lihat di luar negeri mereka menyiapkan box ya, lihat setiap box, kemudian dikasih nama hasilnya, kemudian setiap satu stick sekali, dua kali itu diganti gaunnya. Karena jam berkunjungnya itu kan tertentu. Jadi kita kan kadang-kadang jam berkunjungnya nggak lewat batas ya, semau-maunya. Dan itu tidak terkontrol masalah gaun. Nah, mudah-mudahan ini tidak digunakan secara berlebihan ya. Ya, itu merupakan kategori 1B. Nah, kapan sarung tangan dipakai? Ada kemungkinan kontak tangan dengan darah atau cairan tubuh lain, membawa mukosa dan kulit yang terlepas. Yang kedua, melakukan prosedur medis yang bersifat invasi. Kemudian ini yang terakhir barangkali pada slide saya. Yang paling penting adalah kenakan APD sebelum kontak dengan pasien ya. Umumnya sebelum memasuki ruangan. Jangan pas kita udah dalam ruangan itu baru kita langsung ke pasiennya baru kita pakai ya. Pada saat sudah menunggu pasien, gunakan dengan hati-hati, jangan menyebarkan kontaminasi. Kemudian lepas dan buang secara hati-hati ya. Tolong dibuangnya adalah di tempat yang infeksius. Kemudian segera lakukan pembersihan tangan dengan langkah-langkah membersihkan yang benar. Tadi minimal 6 langkah tadi ya, kalau kita menggunakan hand sanitizer. Nah saya kira ini adalah gambar-gambarnya yang
hygiene. Begitu juga gaun setelah habis lepas kita lakukan hand hygiene. Begitu juga dengan menggunakan eye protector, setelah dilepas kita lakukan hand hygiene. Nah, karena ini adalah tadi yang telah saya sampaikan, ya, menggunakan gaun, menggunakan masker, menggunakan goggle dan sudah secara benar. Ini juga sama, saya kira ini dalam saat removing yang tadi adalah saat memakainya. Ini juga ada beberapa, ini sama-sama dari WHO, saya kira supaya teman-teman bisa melihat gambar lebih baik ya. Sehingga nanti ini bisa dipraktekkan dengan benar, bagaimana ketika kita melepas melepas sarung tangan, ya, melepas kacamata, kemudian melepas gaun, dan juga melepas masker. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa praktekkan. Sepertinya sudah, ini tambahan saya tadi malam, saya kira ada baiknya saya masukkan ke sini supaya teman-teman lebih bisa mengetahui dengan jelas kapan kita menggunakan APD, ya. Apabila pasiennya itu dengan kotak, apabila pasiennya dengan droplet, apabila pasiennya dengan airborne infection. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita tahan dulu, pasti dengarkan pengantar yang kedua terlebih dahulu. Baik, kita panggil untuk pengantar yang kedua, Dr. Nasional FIK, baik prosedur. Dr. Nasional FIK akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan materinya nanti alokasi waktunya sampai jam 11. Baik. Dulu untuk Bapak Nasional FIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada panitia yang telah mengundang saya untuk berbagi pengetahuan. Sebenarnya saya sendiri bingung menjadi materinya apa ya. Tapi oke lah, karena saya dengan terlibat di manajemen mungkin berbagi pengetahuan sedikit soal bagaimana manage kegiatan khususnya mengenai KPI dan terkait teman-teman mahasiswa yang lulus akan bekerja di tempat-tempat kesehatan. Maka itu merupakan salah satu bagian dari manajemen dalam proses pelayanan, yaitu upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi pernah mengenai kebijakan Kementerian Kesehatan atau pemerintah tentang program pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi ada dua kata di sini, satu pencegahan, tapi pengendalian. Pencegahan artinya jangan sampai terjadi infeksi. Pengendalian artinya jangan sampai infeksi yang terjadi menjadi bertambah banyak, bertambah luas menjadi wabah. Lalu bicara mengenai apa dasar hukumnya. Jadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan PPI itu ada amanah undang-undangnya. Jadi undang-undang kesehatan menyerahkan, mengamanahkan agar dalam proses pelayanan kesehatan itu harus memenuhi unsur aman. Ya. Aman dalam konsep PPI adalah tentu terhindar dari infeksi yang sumbernya dari pasienkes. Ya. Jadi kalau kita bekerja di pasienkes, ngomongnya gampang rumah sakit aja ya. Kalau kita bekerja di rumah sakit itu sebetulnya bekerja di tempat yang penuh dengan resiko. Ya. Jadi semua harus menyadari kalau kita bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, sungguhnya tempat-tempat yang memiliki resiko. Resikonya itu macam-macam. Ya. Bisa resiko terjadi kebakaran di rumah sakit itu. Bisa terjadi resiko terkena radiasi, terkena limbah kimia. Ya. Salah satunya adalah resiko terkenanya infeksi. Kadang kita hanya berpikir dari sudut pandang pasien, ya, tapi sesungguhnya infeksi itu juga bisa terjadi pada kita sebagai petugas kesehatan. Ya, jadi harus sadari tentang arti pentingnya pencegahan dan pengendalian. Jadi amanah undang-undangnya adalah konsepnya harus aman. Dirinya juga dalam rumah sakit atau pasca yang lainnya. Jadi harus mampu melaksanakan kegiatan pelayanan juga dengan aman, ya, dengan mutu yang berstandar. Dan kemudian pemerintah dalam hal ini tentu sebagai regulator di negara ini terkait dengan KPI ini juga menjadi satu syarat, ya, syarat penilaian akreditasi rumah sakit. Jadi salah satu penilaian supaya lulus akreditasi, supaya rumah sakitnya bisa beroperasi itu harus melaksanakan kegiatan KPI yang memenuhi standar-standar bayar. Kemudian Kemenkes juga mengeluarkan pedoman-pedoman yang terkait dengan KPI ini. Ya. Jadi program KPI ini harus wajib dilaksanakan di semua unit pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan
memonitor kondisi rumah sakitnya. Ya, di sana ada acuan-acuannya, yang namanya monitor atau submonitor yang fungsinya sebagai regulator, ya, membuat aturan-aturan main yang ada di rumah sakit ini seperti apa. Kemudian yang kedua ada tim PPD yang bersifat eksekusional, jadi mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan oleh komite PPD tadi. Di sana juga salah satunya harus memenuhi misalkan adanya IPCN, ya, Infection Prevention Control Nurse. Jadi ada perawat purna waktu, ya, yang full time, yang pekerjaannya itu hanya ngurus soal infeksi saja. Jadi tidak mengurusi pasien lagi, merawat pasien lagi, tapi betul-betul hanya mengurusi masalah infeksi. Jadi barangkali ada teman-teman dari masalah perawatan yang mempunyai keminatan di bidang ini bisa memperdalam soal EP ini. Jadi kalau di masa kita dikaryadi di PCM ini, dan memiliki randomasi yang khusus. Jadi memang dia fungsi pokoknya adalah dalam proses pencegahan oleh infeksi. Nanti kita sekolahkan, S1, profesional, seminar di kebutuhan seperti itu, ya. Jadi dalam rangka pengembangan diri agar perawat ini bisa fokus pengetahuannya soal soal infeksi. Karena yang akan dihadapi adalah teman-teman sejawat dari dokter, ya. Jadi mungkin harus diketahui bahwa teman-teman dokter ini teman-teman yang paling sulit, ya. Jadi cara melawan dokter itu tentu harus pengetahuannya bagus. Jadi makanya teman-teman keperawatan ini kita betul-betul sekolahkan agar pengetahuannya menjadi bagus sehingga nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman dokter, ya. Oke, kemudian mengapa program PP itu penting? Jadi seperti diketahui bahwa sifat khas dari penyakit infeksi itu adalah menular, ya. Harus disadari ini, infeksi itu sifat khasnya adalah menular, berpindah dari satu orang ke orang lain, bisa bertambah banyak, bisa bertambah luas. Saat ini mungkin pernah atau sudah kita dengar sama-sama yang paling adalah tentang MERS coronavirus, ya. Yang kita baca MERS COVID, yang kita apa? Penyakit virus, ya. Salah satu sumbernya tanda kutip itu unta. Jadi penyakit yang ditemukan di wilayah Timur Tengah, penyebabnya oleh virus, sudah menimbulkan kematian yang cukup banyak, bahkan sampai ke Korea. Kita sebagai negara Muslim, di mana jamaah umroh, jamaah haji begitu banyak, ini sebetulnya ancamannya sudah di depan mata kita sendiri. Begitu virus itu masuk ke Indonesia, ya sudah siap bertambah dan bertambah luas. Di Afrika kita tahu ada Ebola, bisa jadi nanti sampai ke Indonesia. Ya, jadi penyakit virus ini luar biasa. Makanya ada yang mengatakan bahwa yang bisa memusnahkan manusia itu adalah bukan kelaparan, bukan bencana alam, justru virus. Ya. Virus inilah yang akan mampu memusnahkan manusia. Oleh karena itu upaya-upaya pengendalian ini penting dilaksanakan. Ya. Yang terbaru mungkin TB paru. Penyakit TB paru itu dulu mungkin sudah tidak terlalu terdengar lagi. Sekarang begitu ada HIV, penggunaan narkoba meningkat, kasus HIV meningkat, kekebalan orang bertambah lemah. Akibatnya penyakit TB-nya menjadi muncul kembali. Jadi itu ada namanya emerging disease, penyakit-penyakit baru yang dulu kita nggak pernah mendengar sekarang ada, atau re-emerging. Dulu ada sekarang bangkit lagi sama penyakit TB paru. Jadi kasus kasus penyakit infeksi di dunia ini bertambah luas. Jadi penting ini disadari. Yang kedua, rumah sakit atas pasca itu masih dengan pelayanan yang bermutu atau tabel dan seterusnya. Ya. Jadi ini karena amanah undang-undang. Ya. Jadi mengapa ini juga penting? Ya, karena bagian dari amanah undang-undang sendiri. Yang ketiga, kejadian luar biasa itu tidak dapat diduga. Tiba-tiba kasus burung meningkat, rumah sakit terkaget-kaget, tidak siap, fasilitasnya tidak ada, dinkes juga demikian. Kemudian program PPI ini merupakan salah satu ciri dari atau merupakan salah satu unsur dari menggambarkan bagaimana mutu pelayanan rumah sakit itu. Jadi kalau rumah sakit kita ini angka infeksinya rendah, berarti mutu rumah sakitnya baik. Kemudian infeksi-infeksi yang terjadi di rumah sakit ini yang kita sebut sebagai infeksi
nosokomial, atau penanganan HIS itu sebetulnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah umumnya, ya. Jadi memang program PPI ada arti pentingnya, karena kebanyakan dapat dicegah. Ya, kecuali penyakit-penyakit tidak bisa dicegah, itu program ini juga tidak ada gunanya. Karena sebagian besar penyakit infeksi itu dapat dicegah, maka upaya-upaya PPI ini harus diterapkan. Ya, jadi nomor satu, bagaimana menerapkan PPI di suatu unit pelayanan kesehatan itu adalah yang paling penting peran dari manajemen, ya, peran dari direksi, peran dari pimpinan rumah sakit. Ya. Karena komitmen dari pimpinan rumah sakit ini akan mempengaruhi roda organisasinya. Ya. Yang sering dinilai dalam aplikasi itu namanya peran aktif. Jadi bukan hanya tanda tangan, tapi betul-betul peran aktif. Ya. Kemudian pengetahuan soal infeksi ini selalu berkembang. Jadi penting untuk mengupdate, entah itu regulasinya ataupun pengetahuan soal infeksi. Mungkin kita dulu pernah dengar ada namanya sinatur perapiler untuk mencegah buangnya. Sekarang sudah ditinggalkan. Jadi banyak pengetahuan baru yang harus kita update dirinya. Jadi tugas pimpinan itu banyak, ya, termasuk adalah memonitor pelaksanaan program itu sendiri. Kemudian ada namanya dinas kesehatan, ya, sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Ini juga harusnya berperan aktif, ya, tidak pasif menunggu. Jadi itu berperan aktif dalam proses pelaksanaan PPI di rumah sakit ataupun fasilitas yang lainnya. Jadi fungsinya adalah salah satunya untuk memberikan evaluasi atau bahkan teguran. Bagaimana sih di rumah sakit Sultan Agung program PPI-nya, apa yang kurang, kendalanya apa? Jadi dinas kesehatan sebagai pengayom di wilayah itu tentu harus ikut terlibat juga mengatasi permasalahan di rumah sakit. Oke, jadi program PPI itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu rumah sakit khususnya terkait mutu pelayanan infeksi, pencegahan dan mengatasi. Fungsi utamanya adalah melindungi seluruh orang yang ada di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu harus menjamin kalau saya datang ke rumah sakit itu adalah rumah sakit yang aman. Pengunjung saya mau besuk, jangan sampai yang besuk ini kemudian menjadi tertular. Misalkan contohnya anak-anak dilarang masuk umur di bawah 14 tahun dan masih salah satu bagian dari upaya agar tidak terjadi proses penularan. Oke, kemudian di rumah sakit sendiri, tim PPI yang sudah ditunjuk membentuk program kerja. Ya. Ini hal yang umum, tim PPI membentuk program kegiatan, program kerja. Tadi saya jelaskan satunya adalah tentang pelaksanaan kewaspadaan. Ini sistem kewaspadaan yang diterapkan tadi harus dilaksanakan di rumah sakit itu tentang cuci tangan, menggunakan APD, dan seterusnya. Ya. Ya, jadi ini kira-kira peran dari pimpinan rumah sakit dalam program PPI adalah betul-betul pada semua lini, semua sektor, ya, bagaimana menjamin program ini bisa berjalan dengan lancar di rumah sakit itu. Jadi sekali lagi, peran penting dari manajemen pimpinan rumah sakit dalam pelaksanaan program PPI yang selama ini barangkali hanya menganggap PPI itu bukan hal yang penting, PPI itu banyak boros, ya. Jadi PPI ini sebagai unit cost. Jadi mungkin kalau dipandang dari sisi biaya, memboroskan keuangan rumah sakit itu harus menyediakan sarana cuci tangan, sabun, alkohol, tisu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, kalau bisa kita cegah terjadi infeksi, itu sebetulnya merupakan suatu penghematan. Ya. Cuma ini tidak terlihat, tidak nampak. Jadi harusnya pimpinan rumah sakit itu tunjukkan bahwa kalau mampu mencegah infeksi, berarti sebetulnya kita menghemat keuangan rumah sakit. Yang berikutnya tentang konsep manajemen dari HIS sendiri, ya. Jadi apa itu yang maksud dengan HIS? Apakah sudah sampaikan saya belum lagi? Jadi HIS atau Healthcare Associated Infection, ya. Infeksi yang terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau di rumah sakit namanya nosokomia, infeksi nosokomia atau bahasa Inggrisnya Hospital Associated Infection. Infeksi yang terkait dengan proses pelayanan kesehatan di rumah sakit itu.
dari kuman-kuman di rumah sakit. Ya. Itu yang disebut sebagai HAIS tadi. Ya. Jadi resikonya banyak, yang salah satunya adalah terkenanya infeksi. Apa dampak dari HAIS ini? Jadi saya sudah jelaskan, kalau seseorang masuk dengan penyakit A, kemudian terjadi komplikasi infeksi lupa operasi, berarti pasiennya nanti akan bertambah lama rawat inapnya, ya. Length of stay, masa rawatnya menjadi bertambah panjang, seharusnya 2 hari bisa sampai seminggu, ya. Kemudian bisa terjadi kecacatan atau bahkan kematian, ya. Terkena infeksi, bertambah luas, sepsis, tidak sadar, meninggal. Masuk dengan penyakit sederhana, pulang, meninggal. Biayanya tentu meningkat. Obat-obatannya harus obat-obat yang mahal. Kuman-kuman rumah sakit itu kuman-kuman yang umumnya sudah resisten antibiotik. Antibiotik terpapar kan antibiotik. Cuma mungkin yang paling penting ya, karena ini eranya dari asuransi, bisa berisiko tidak dibayar oleh asuransi, ya. Jadi harus kita sadari bahwa HAIS ini merupakan dampak dari pelayanan, ya. Rumah sakit harusnya bisa mencegah. Kalau sampai terjadi, berarti salahnya rumah sakit. Kalau salahnya rumah sakit, berarti pihak asuransi tidak mau membayar, ya. Jadi mungkin nanti di era BPJS asuransi ini akan semakin menyadari bahwa HAIS ini harusnya dikendalikan. Dalam patient safety, keselamatan pasien, HAIS ini dikategorikan sebagai KTD, kejadian tidak diharapkan. Jadi memang itu ini salahnya rumah sakit dalam menangani. Oke, jadi pasien dasarnya bahwa HAIS itu adalah penyakit infeksi. Sifat dari penyakit infeksi adalah menular. Bagaimana caranya kita mencegah penularan? Ya, kita memutus mata rantai penularan. Ya. Jadi setidaknya ada 3 hal, ada mikroorganismenya, ada orang yang rentan, ya. Ada lingkungan tempat tinggal mikroorganismenya, dan bagaimana proses transmisi. Nah, rumah sakit ini memiliki semua ini. Ada pasien yang rentan, ada petugas medis yang rentan, ya. Perawat-perawat yang bekerja itu sebetulnya adalah individu yang rentan, ya. Kurang istirahat, faktor stres, ya. Kenapa pegawai-pegawai mungkin waktu masih muda masih sehat senang, ya. Tidak sedikit, ya, perawat-perawat setelah pensiun, ya, di masa PKI ini ada yang kemudian kena HIV baru, ada yang dalam tanda petik mungkin terkena HIV positif. Itu adalah bagian dari oleh-oleh waktu masih bekerja, ya. Jadi itu tentu harus disadari. Oke, jadi mikroorganisme itu bisa asalnya dari alat kesehatan, bisa dari lingkungan rumah sakit, air, udara, atau bahkan dari karyawan. Jadi petugas kesehatan itu bisa menularkan ke pasiennya, ya. Jadi kita sebagai manusia ini ada namanya kolonisasi kuman, ya. Jadi minggu kita ini contohnya kalau di kerja ini banyak kuman-kuman. Kadang-kadang kita kasatkan mobil, kemudian nggak cuci tangan, pegang pasiennya, kumannya pindah ke pasiennya. Nah, ini konsep pencegahannya adalah dengan cara memutus mata rantai infeksi. Ya, jadi ini lingkarannya. Pertama ada mikroorganismenya, ya. Bisa virus, bakteri, jamur, parasit, protozoa, ada mikroorganismenya juga. Ya. Kemudian mikroorganisme ini memiliki tempat tinggal, bisa di air, di manusia, di lingkungan, ya. Punya tempat tinggal. Kemudian ada jalur keluarnya, ya, melalui sekret, ekspresi keringat, urin dan lain-lain. Kemudian ada cara transmisinya, cara penularan. Penularan melalui kontak kan, melalui droplet kan, melalui udara kan. Kemudian untuk masuk ke pasien ada pintu masuknya, lewat jalur pernapasan, jalur pencernaan, lewat luka di kulit, lalu kemudian masuk ke individu yang rentan. Jadi
persis seperti ini. Caranya ya kalau itu tuh rantai di sini, rantai di sini, rantai di sini supaya tidak berlanjut masuk. Jadi, contohnya, bagaimana mikroorganisme ini dapat kita kendalikan? Teman-teman dari mikrobiologi harus mengidentifikasi bagaimana mereka medan kuman di rumah sakit tersebut. Ya. Kalau sudah ada peningkatan kuman-kuman yang sakit dengan antibiotik, maka harus ada upaya-upaya mencegah bertambah luasnya kuman-kuman yang di ECO ini, kuman-kuman yang resisten obat ini. Misalkan contohnya penggunaan antibiotik harus dikendalikan. Kemudian tempat tinggalnya. Ya. Jadi air di rumah sakit itu harus dikontrol mutunya. Udara di kamar bedah itu harus dikontrol. AC-AC pendingin itu juga di maintenance secara rutin. Jadi lingkungan harus betul-betul dijaga supaya kuman tidak bertambah banyak. Tidak ada lingkungan yang steril, tapi setidaknya mikroorganisme itu dapat dikontrol oleh pendingin. Kemudian transmisi. Bagaimana mencegah transmisi tadi sudah dijelaskan dalam pembicaraan sebelumnya. Dengan cuci tangan itu contohnya untuk yang sumbernya kontak. Dengan masker itu contohnya kalau sumbernya lewat jalur pernapasan, ini profil atau lewat udara. Oke, tadi sudah dijelaskan juga ada namanya kewaspadaan atau precaution. Precaution diterapkan di dua titik ini, satu di sini, satu di sini. Kalau penyakit itu belum kita ketahui cara penularannya, maka kita menerapkan namanya kewaspadaan standar. Ada 10 kewaspadaan standar. Diterapkan di sini. Misalkan penyakit-penyakit baru, contohnya S. coronavirus. Kita sebagai dokter belum tahu, sebagai orang medis belum tahu bagaimana S. coronavirus ini ditularkan. Apakah betul hanya murni melalui pernafasan droplet atau udara airborne. Lewat sekret bagaimana? Belum diketahui. Ini seperti contohnya penyakit HIV zaman dulu ya. Waktu HIV masih baru, kalau kita ngomong operasi pasien HIV itu semua dikasih plastik. Tempat operasi dikasih plastik, yang operasinya pakai baju dan apa-apa. Sekarang tidak. Dulu pasien HIV harus disendirikan, sekarang tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bagaimana HIV itu ditularkan. Jadi HIV itu dilakukan melalui kontak. Jadi kalau cara melalui kontak, maka upaya-upaya pencegahan dengan cara kontak yang kita terapkan cukup. Ya. Itu disebut sebagai kewaspadaan standar. Bila mana kita belum mengetahui bagaimana penyakit ini cara ditularkan. Tapi kalau penyakitnya sudah tahu cara penularannya, contohnya tinggi paru tadi, lewat droplet, batuk, bersin, maka kita melakukannya kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan berdasarkan transmisi, kalau transmisinya kontak, ya menggunakan APD-nya, APD kontak, tangan. Ini ada 10 kewaspadaan standar sudah dijelaskan. Paling penting nomor satu adalah untuk kebersihan tangan, hand hygiene, karena sebagian besar penyakit infeksi itu dilakukan melalui kontak. Tangan kita ini jangan dianggap sebagai tangan yang sudah bersih ya. Walaupun badan tidak ada apa-apa, ini sesungguhnya penuh dengan mikroorganisme ya. Kuman itu kan kecil, gak mungkin kelihatan. Jadi jangan pikir ini sudah bersih, kemudian kita lalai melakukan kegiatan yang gaji. Jadi ini penting sekali. Kemudian gunakan APD, ini wajib, namanya personal protective equipment ya. Melindungi diri. Jadi kita yang bekerja harus disiplin menggunakan APD ya. Karena menggunakan APD ini pasti gak nyaman, sumuk, panas, napasnya susah gitu ya. Tapi ini penting untuk melindungi diri Anda dari risiko penularan. Ini yang disebut sebagai kewaspadaan transmisi, ada yang risiko dengan kontak baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu langsung dari apa namanya orang-orang, misalnya kerja langsung dari orang ke alat lalu ke pasien. Droplet, bedanya dengan airborne adalah kalau partikelnya lebih besar dari 5 mikron, seperti dengan droplet, contohnya batuk pasti namanya droplet. Ini berkaitan dengan nanti APD apa yang digunakan. Kalau tadi konsep pencegahan, sekarang konsep pengendalian. Jadi setiap kegiatan pada saat itu perlu ada namanya surveillance.
seperti sensus, seperti pengamatan, seperti observasi. Jadi mencatat, menilai, melihat, mengamati proses kegiatan pelayanan setiap hari di semua bangsa pelayanan. Ya, pasien kita cek, yang mereka katakan ada berapa, sudah berapa hari pasang kanker, bagaimana suhunya, naik atau tidak. Ya. Itu adalah upaya surveillance untuk mengetahui sedini mungkin kalau ada kasus-kasus AIS tadi. Ya. Jadi jangan sampai baru timbul dulu kita kaget, sejak awal sudah diketahui secara ini. Kemudian kalau ada pasien-pasien yang berisiko menularkan, maka kita wajib melakukan isolasi. Contohnya ada pasien dengan tes coronavirus atau burung, ya, supaya jangan menyebar ke pasien-pasien yang lain, kita tempatkan di ruang yang khusus. Kemudian ada pengendalian KRB, jadi direktur menetapkan di ICU terjadi wabah kuman ini, maka ICU harus sementara kita tutup. Jadi itu adalah upaya-upaya pengendalian. Ini mungkin sekedar model di rumah sakit KRI ya, bisa menjadi sebuah pelaksanaan atau studi. Jadi untuk melaksanakan program PP itu perlu namanya kebijakan rumah sakit. Jadi rumah sakit perlu kebijakan tentang bagaimana PPI dilaksanakan di rumah sakit. Ya. Contohnya, rumah sakit KRI harus membuat wadah organisasi yang tentang ini, ini wajib untuk organisasi. Yang kedua, menjamin semua orang yang ada di rumah sakit tertular infeksi dengan melaksanakan prinsip kewaspadaan standar atau kewaspadaan dasar transmisi. Menyediakan cukup sarana prasarana. Jadi kalau sudah disebut di sini, artinya tidak ada kata-kata tiba-tiba tisunya habis, tiba-tiba hand hygiene handwrapnya, alkoholnya habis, tidak boleh. Jadi rumah sakit harus secara kontinu menyediakan sarana prasarana. Kita itu organisasi ada namanya sub komite PPI kalau di KRI ada namanya tim PPI. Ya. Jadi nanti yang bekerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PPI di rumah sakit. Kemudian kita membuat aturan lain, ya. Sistemnya, regulasinya, ada buku pedomannya, ini kitab sucinya. Jadi setiap rumah sakit membuat pedoman supaya apa? Supaya jangan aja kata-kata saya sudah 30 tahun bekerja di sini dengan cara ini nggak apa-apa kok. Jadi masing-masing punya metode sendiri-sendiri. Jadi harus terstandar seluruh unit melaksanakan dengan cara yang sama. Jadi supaya kita bisa melakukan evaluasi. Jadi perlu buku pedoman yang di pahami secara bersama-sama diterapkan secara menyeluruh dengan semuanya. Harus ada buku pedoman, jadi kitab sucinya. Kemudian ada SPO-SPO-nya, jadi secara implementatif nanti bagaimana program ini bisa dikerjakan. Namanya SPO dalam keterangan, langkah-langkah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, akan diterapkan dalam SPO. Kemudian tim ini juga selalu melakukan update. Dari situs-situs yang resmi dan terpercaya. Kemudian membuat program kerja, sudah saya jelaskan tadi, ada program kerja tahunan dan program kerja jangka panjang. Kemudian melaksanakan kegiatan yang ini, entah itu pendidikan atau pelatihan, buat seluruhnya. Jadi kita ada program buat pasien, program buat mahasiswa yang baru masuk ke rumah sakit. Semua syarat terkait harus dipenuhi dan melaksanakan survei. Salah satu contohnya tadi adalah IPCN, ya, penting. Arti pentingnya rumah sakit menyediakan perawat IPCN ini. Ya, seringkali di dalamnya dalam rumah sakit tidak cukup tenaga, maka IPCN-nya masih nyambi perawat pasien, nyambi perawat IPCN. Harusnya ada IPCN yang full time. Jadi ini surveillance yang saya sudah ceritakan, ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasien. Jadi proses berbahaya ini jangan sampai terjadi wabah. Kalau sudah ketemu wabah, ya kita harus tolak, jangan sampai bertambah luas. Untuk PPI tinggi, ya. Jadi PPI tinggi itu sebetulnya sama dengan PPI yang lainnya. Ya. Kenapa ini dimunculkan? Ya, karena sudah mulai banyak kasus-kasus tinggi tadi terkait dengan PPI. Jadi kalau kita sudah tahu ini PPI tinggi yang bergantian dari PPI secara umum. Ini contoh laporan bulanannya, setiap bulan, setiap trimester, setiap
kondisi rumah sakit seperti ini. Nanti kita laporkan ke pimpinan. Bagaimana kepatuhan cuci tangan di setiap tempat, ruang ini, ruang ICU, bagaimana ini? Ini kelihatan populasi ini. Dengan adanya laporan seperti ini, maka tim BPI bisa berbuat. Ya, berdasarkan data ini, kita juga, oh ruang ICU ternyata masih belum patuh. Maka kita mengadakan nilai edukasi, nilai sosialisasi. Dibandingkan antara tempat-tempat yang lain, dibandingkan antara berbagai profesi. Selalu yang namanya dokter ini paling susah diatur. Ya. Jadi dokter ini merupakan makhluk yang susah diatur. Apalagi dokter bedah. Kalau dokter bedah itu bukan susah diatur, tapi tidak bisa diatur. Ya. Ini kerja keras dari tim BPI bagaimana agar seluruh profesi ini bisa patuh terhadap cuci tangan. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan, nanti silakan berdiskusi pertanyaan tentang bagaimana program-program ini atau yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.